Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Guna mencegah timbulnya kerumunan, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, meluncurkan aplikasi pendaftaran vaksin secara online. Baru beberapa menit diluncurkan, aplikasi ini langsung diserbu warga yang antusias ingin divaksin COVID-19. Inovasi terus dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang ingin menerima vaksin COVID-19. Inovasi tersebut berupa aplikasi mobile pendaftaran vaksin secara online, baik melalui telepon pintar maupun komputer yang memiliki jaringan internet. Dengan mengakses ayovaksin.kotimkap.go.id, warga bisa mendapatkan nomor antri dan memilih sendiri fasilitas kesehatan yang mengadakan vaksinasi. Warga yang sudah mendapatkan nomor antri akan diumumkan di website dan media sosial resmi Satgas COVID-19 setempat 2 hari menjelang vaksinasi. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Waringin Timur, Muldazam, mengatakan, aplikasi ini diluncurkan guna mencegah terjadinya kerumunan yang sangat risiko menimbulkan klaster baru. Jadi ini sebenarnya untuk menghindari kerumunan. Jadi jangan-jangan nanti begini, kita tidak berharap puskesmas misalnya punya cadangan hanya 150 vaksin. Tapi yang hadir bisa sampai 300. Tentunya yang 150 sisanya itu kan tidak terlayani. Sehingga kita tidak berharap itu menjadi kerumunan di puskesmas itu. Karena kerumunan ini menjadi atensi juga Satgas. Dan itu akan menjadi penyebaran baru atau COVID-19. Aplikasi ini pun mendapat respon positif dari masyarakat yang antusias untuk mendapatkan vaksin. Hanya dalam 90 menit pasca diluncurkan, sudah terdapat sebanyak 1.400 warga yang mendaftar. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan.